Pengadilan Negeri Manado menggelar sidang pra-peradilan kedua kasus dugaan penyelundupan emas batangan seberat 18,73 kg. Pemilik emas Lilis Supriyani berhadapan dengan Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara. Sidang yang pertama memenangkan pemohon pemilik emas batangan tersebut, Lilis Suryani. Pengadilan pun memutuskan pihak Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara mengembalikan emas sitaan dan memulihkan nama baik pemohon. Pasca putusan pengadilan, penyidik menyerahkan barang sitaan kepada Lilis. Namun tidak berlangsung lama, emas tersebut disita kembali oleh penyidik. Menurut kuasa hukum pemilik emas, hal tersebut merupakan tindakan arogansi aparat. Maka ia bersama tim mengajukan sidang pra-peradilan. Kasus emas batangan ini menjadi perhatian publik lantaran emas batangan yang bernilai lebih dari 22 miliar ini menyeret nama Direskrimsus Polda Sulut, Kombespol Ganda Saragi. Menjelaskan ini orangnya baru di koma cuma satu juga. Posisi Ibu Lilis bukan sebagai tersangka, belum dipanggil dalam status apapun juga, dan barang yang disita ini yaitu barang yang bukan tertangkap tangan, sehingga di sini yang menjadi catatan kami mengatakan ini adalah arogan menggunakan pangkat jabatan kekuasaan, wajib dilawan ini. Pra-peradilan ini saya menuntut keadilan. Barang saya dikembalikan secara utuh. Demikian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.